bekerja sama. Pak, saya ucap terima kasih banyak. Terima kasih banyak tolong saya. Thank you. Is bomo gua. Ya. Jadi dah sampai masa untuk saya sana pada hari Ahad. So today is my actual last working day. Tomorrow I got one more day. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya pada semua lah pejabat ni. Semua sekali lah termasuk bos kita, Kusi. Dan sekali lagi saya mohon maaf lah. Sekiranya tersilap cakap ke, terlalu kata dari segi tu, tak laku apa. Tuan-tuan, kena faham, saya pun manusia. Kadang-kadang kita tak sedar. Jadi itulah yang paling penting pada saya. Tolong, saya minta maaf sangat. Minta sangat untuk tuan-tuan maafkan segala apa dah, yang tak betul selama ni lah. Sebab saya rasa lama saya kerja sini, hampir 8 tahun. Jadi, thank you very much once again. Hope to see you all again lah. Tuan, saya ucapkan masalah banyak kan. Tuan banyak bantu saya sama tim kita kan. Saya rujuk kat tuan, mulai mari sampai sekarang. Terima kasih tuan. Thank you. Saya minta maaf tuan, salah silap saya buat walaupun 3S, the 3 Stooges. Masih kekal kan? S masih kekal. Selama-lama. Ada ni S juga. Kita masukkan S. Jadi kod saya ni baru okey. Saya kenal sebenarnya orang ni melalui phone dah 2 tahun dah. Sentiasa berhubung dengan Bonzo ini. Rupanya. Baru tahu. Dengan urusan kerja. Atas urusan kerja. Yang penting dah tuduh IP tu. Yang penting, terima kasih Bonzo ini pun atas kerjasama. Walaupun saya banyak kali call Puan kan. Tapi saya rasa akhirnya dapat mesti pasal negatif bukan Allah selalu kacau. Tahu tak datang sini baru tahu macam mana kami kat sini kacau ah. Tak apa. Nah, kita tuan-tuan jangan sedih tuan KP tau. Kita orang sini okey, tolong. Saya sentiasa berdoa. Kami begini ha. Saya kan. Hari ini hari Jumaat berdoa. Tetap dalam ingatan. Amin berdoa. Perempuan-perempuan tetap dalam ingatan saya. Sebab saya kawan tak ramai. Jadi kalau kata kawan yang rapat walaupun tak banyak kita gaul, cakap pergi, you all ada closest to me. Dan tempat ni adalah my second home lah for information. Saya ingat sepanjang saya selepas kita pindah ke sini kan tahun 2015. Saya ingat dekat 40 hari saya tidur di jabat ni. Bukan masa saya rajin ke buat kerja dan bukan besar tu. Saya pun dah orang kata dah serasi lah dengan tempat ni. Of course dengan pengetahuan orang rumah saya lah. No comment. So the saddest part is to leave this place and leave all of you lah. Okay? I will start a new life as a civilian. I look forward to my new life lah. Cuma saya tuas orang saya satu je pak. Saya tak sempat nak improve bahasa Inggeris aja. Saya dah bagi tahu cara teknik macam mana. Dengar dalam kereta buka siaran Inggeris. Lagu ke apa ke, fastest way. Puan Nick pun ada sekali masa tu kita sembang. Fastest way. Easiest and fastest way. Bukan kata saya pandai lah, just lah. Daripada pengalaman saya pun kan. Macam tuan juga. Dulu kan. Okay. Tuan-tuan apa lagi? Tuan tak ada komen apa-apa tuan? Tuan bisa berkata. Paling rapat dengan saya tuan Sadun lah. Saya buka tuan komen. Tuan kena komen kan? Tak apa. Last. Saya pun sedih tuan best friend saya. Best friend. Tengok. Sangat-sangat sedih. Konsert apa tuan? Scorpion sekali dengan tuan. Sebenarnya tak apalah. Okay, ada everything that begins as kawan tak kawan ni tuan Semoga dia punya ni Akhirnya. Okay, thank you.